bersangkutan adanya dendam, di mana pelaku sering dikatai sebagai pencuri laptop, maling seperti itu. Dari keterangan pelaku bahwa pelaku sering dikatai oleh korban, menimbulkan rasa sakit hati, dendam, dan dua hari kemarin itu pelaku mempersiapkan diri untuk merencanakan pembunuhan, yang mana menggunakan, kita bisa lihat di sini, menggunakan pisau yang memang pisau tersebut yang punyanya dia, yang berada di rumahnya. Seorang diri atau ada yang membantu? Seorang diri. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.